Hai, hai. Kita bertemu, bertemu. Apa nih? Berjumpa. Kita berjumpa di Ngomul, ngomong mulu bersama Coki. Instagramnya Coki Ucil. Kenapa namanya Coki Ucil cak? Bukan Coki Upil. Ucil. Siapa kasih nama dulu ya? Ada yang kasih nama sih itu? Kan keren ya, Coki Upil. Tapi gak ada yang follow dah. Orang mau follow jijik duluan. Coki Upil. Masalahnya di emoji itu gak ada Upil. Kalau ada Upil kan enak, Coki Upil. Ada tai ya, tai. Tai ngongo. Asli, Coki Upil. Kan apalagi kan namanya baru-baru tuh followers semua banyak. Coki Upil. Langsung bingung orang siapa. Ini perasaan aku gak pernah follow ini. Coki Upil. Fallback dari unfollow dong. Coki Upil. Karena aku lagi cari followers. Siapa tahu kalau followersku banyak ada yang nawarin jadi bintang iklan. Iklan apa nih? Targetnya iklan apa nih? Iklan apa ya? Yang cocok kira-kira apa? Sampo metal. Gak cocok lah, Bang Kibor cocok sampo metal. Mau punya rambut metal seperti saya, pakai sampo kudang. Nah, ini gak panjangin rambut lagi. Ini aku mau panjangin rambut. Kamu senangan rambut panjang atau pendek biasanya? Enakan aku sama aja sih dua-duanya. Enggak sih, kalau rambut pendek tuh enaknya gak ribet. Tips. Kalau rambut panjang gitu, kayaknya lebih jadi wanita. Ini Coki nih gak mau jadi duta sampo lain. Anjay. Gak mau jadi duta sampo lain. Ngomong apa? Sampo saset aja lah, sampo saset. Biar irit. Isi 20% ya, nambah plastiknya, bukan isinya. Kita kemana? Kita latihan persiapan pertandingan sama antar dusun sama Coach Weda. Kontrak untuk melatih ya. Untuk pertandingan dusun. Pelatih tabanan. Tabanan. Head coach ya? Tambah medali, naik peringkat. Vlog ter nggak jelas nih. Kamu berapa kali ke luar negeri ya? Udah berapa negara? Kudu kaden. Pernah nggak gini kayak apa nih? Aku kan kayak aku kemarin keluar. Bingung itu kalau boker kan beda. Ya, ada bingung. Ada yang nggak ada cebokan. Kita bawa botol aqua. Asli aku juga cewek. Oh ya betul ya. Baru nyampe airport mau boker. Terus apa namanya? Untuk bawa tumbler. Ibunya pakai tumbler. Sampai sekarang masih tumblernya. Tapi udah di museum kan. Kalau kita bawa ya botol aqua dah, bukan tumbler dah. Atau pinjam tumbler teman. Boker asli lo. Kendala terbesar di luar negeri tuh. Kalau aku sih pertama boker. Kamu apa aja? Boker lah, boker pipis, apalagi kita. Kan gak bisa pipis berdiri. Asli gak bisa, apa namanya, pipis di pohon, belakang iya, pohon. Iya, gak enak. Bawa botol aqua, cari air, pura-pura sambil minum. Asli, Cok. Aku pakai tumbler, Cok, asli. Tumbler, masih ingat gue tumbler, apa namanya, beli di... Tumbler Starbucks, bukan? Tumbler beli di apa namanya? Di KAI loh. Di stasiun di Jakarta. Pakai cebok, enggak pernah tuh pakai lagi. Nanti kalau kepepet. Oh, enggak boleh. Pakai tumbler yang stainless ya? Enggak boleh pakai plastik. Habis kan sampah plastik tidak sekali pakai. Kalau kita simpen kok itu botol aqua habis pakai. Buat cebok lagi. Iya, buat cebok seterusnya. Tuh, tips. Kalau keluar luar negeri bawalah botol aqua. Botol aqua buat cebok. Botol kosong aja. Botol kosong buat cebok. Tuh, tips cebok dari Coki Upil. Jangan habis cebok dipakai minum. Nanti tambah sehat. Asli. Sekali kali nyari buat gitu.
Aku bingung deh sampai gini cot, apa nih? Lama aku diam di kamar mandi asli. Anjing mau boker lama, ya. Mau cebok lama. Berpikirnya bukan mau apa ya, mau cebok ya. Cebok. Paling seru kemana ya? Paling seru ke banyak sih yang sendiri ya, nggak ada. Seru tuh kalau kita keluar negeri, nggak sama pelatih, seru. Bisa bebas mau ngapain aja, cebok berjamaah, bobo berjamaah aduh. Enak ngapain aja, enak, nggak ada yang larang kan. Itu waktu sendiri itu kemarin, waktu sendiri itu kita kemarin di Jepang tuh latihan sebulan, nggak ada pelatih, nggak ada yang ngawasin. Ada sih, maksudnya pelatih datang tapi awal minggu doang, cuman beberapa hari itu pun tinggalnya nggak sama kita. Jadi serunya ya enak sih, jadi kayak anak liar gitu, nggak ada yang ngurusin kan. Nah, liar tapi tetap latihan. Oh, tetap latihan loh, tetap latihan, kewajiban tetap dijalani. Habis latihan mau ngapain aja enak, itu aja sih. Lalu terus ke mana ya, kemarin terakhir Rotterdam kita sendiri, Dubai kemarin juga sendiri. Jadi mau habis standing langsung ke Burj Khalifa, enak-enak aja. Cuma mana lagi? Jadi kalau mau tanding mau langsung jalan, habis standing mau langsung jalan, enak-enak aja. Kalau sama pelatih kan enggak kan, harus ikut dia, ikut aturan. Tapi kita bukan berarti liar banget ya, tetap ada aturan. Tahu jam pulang lah, gitu. Biasanya habis latihan jalan-jalan gitu? Ya, habis latihan jalan-jalan, atau latihannya di pending jalan-jalan dulu. Aku udah kayak Boy William nih. Boy, Boy William. Para Soleh Solihun. Woi, Soleh. Soleh Solihun. Apalagi ya? Awal kamu kan bulu tangkis lo, Cik. Nih, atlet bulu tangkis. Gimana tuh ceritanya bisa masuk karate? Masuk karate salah pergaulan kayaknya. Salah pergaulan. Pergaulan bebas. Salahnya dojonya dekat rumah. Di Jembrana. Jadi aku tertarik untuk terhipnotis untuk masuk karate. Karate. Tiba-tiba jalan ke selatan sampai depan dojo baru sadar tuh. Masuk karate. Oh, dulu aku pertama kali masuk karate datang ke dojo pakai rok. Lo coki pakai rok tuh. Langsung latihan. Bayangin tuh pakai rok. Kelas berapa tuh, Jok? 6 SD. Naik kelas 6. Kan sekarang kan banyak tuh pengikut-pengikutmu yang kalau foto tuh begini. Foto sama Kak Coki. Bukan aku sih yang ngikut. Mereka yang mengarahkan gaya. Ada pemandu gaya setiap foto, setiap pertandingan mesti ketemu anak-anak yang minta foto gitu. Kak Coki foto. Ngomongnya gini, pe, minta foto pe. Oh, ini sebenarnya simbol box. Boxer. Boxer di bawah telana, dalam telana. Aduh. Kalau di luar negeri, susah nggak nyari makanan yang gini, Jok? Yang apa namanya? Yang selera lah, maksudnya kan. Bawa dong, bawa rendang. Bawa rendang, maksudnya. Kalau bumbu rendangnya habis berarti ngambil bumbunya dari ketek. Bumbu rendang. Jangan lah, pokoknya gimana caranya? Gak sih, kita biasanya bawa. Dulu tuh dia zaman masih sama timnas, bawa 2017 tuh bisa dibilang pelatnas Tupperware. Jadi kemana-mana bawa Tupperware. Oh, tetap lidah Indonesia. Iya dong, bawa nasi setiap. Setiap orang itu kita beli beras berapa kilo, bagi, bawa satu orang satu kilo. Bawa rice cooker? Bawa rice cooker. Di luar negeri gak ada rice cooker? Kan gak ada sih. Jarang? Ada, tapi kan pakai. Karena kalau kita ke mana misalnya, ke Prancis kemarin, latihan 2 minggu, 3 minggu di situ, beli rice cooker, tapi bahasa Prancis, bingung gak? Bukannya matang ya jadi ya, jadi beras. Jadi pernah kita waktu di Paris beli rice cooker dong. Pelatih beli rice cooker, nah bingung kan, disuruh aku cari, coba kamu translate. Nah, aku pakai Google Translate kan. Bahasa Prancis kan, ya Google Translate kan power tuh.
ah udah ini kayaknya dipencet dari sekarang, ah ini berangkat latihan pagi nih sampai besok paginya nggak mateng. Nasinya langsung jadi gembang tau nggak, beras yang ngembang. Kasihan beras. Makanan paling aneh tuh negara mana? Gak usah ngomong karate rumahnya lah, ngomong yang aneh-aneh aja. Oh, makanan aneh. Ukraine kali ya? Ukraine. Apaan? Gimana tuh makanannya? Apa? Paling aneh mah di ini, di Egypt. Jadi kita latihan waktu itu ke Egypt, training camp dong. Gak aneh sih sebenarnya. Maksudnya rasanya itu loh yang... Rasanya gak sesuai lidah. Gak bisa, ya. Mau nelen aja susah. Kayaknya gak usah nelen deh, ngebayangin aja kayaknya enak gitu. Bentuknya gimana? Nasi biasa sebenarnya, nasi sama daging. Cuma daging ayam kalkun tau gak, yang segede ini, setir mobil. Ayam kalkunnya segede itu. Terus nasinya tuh nasi yang kasar banget. Terus rasanya kayak rasa karung gomi gitu. Rasa karung. Rasa karung? Abis itu kan kita diet nih, kan. Yang komite ini pada banyak diet nih kan. Nah, sama pelatih marah dong kalau kita makan terus. Dikasihlah kita sayur dan buah. Tahu nggak saya dikasihnya apa? Timun yang masih itu, masih dalam bentuk sayur. Timun yang, benar-benar timun. Iya, jadi belum dipotong-potong. Sama tomat juga sama, nggak dipotong-potong. Jadi timun, tomat, apalagi ya? Oh, sama buah. Parah banget. Terus kita makan timunnya kayak. Tapi pakai nasi sama timun. Enggak lah, timun doang, itu doang. Tapi kalau teraneh, makanan Ukraina. Aneh. Tapi bentuknya menjanjikan. Enggak juga, aneh juga bentuknya. Aneh juga. Jadi kita dikasih salad gitu, tapi cuma isinya tomat. Pokoknya aneh lah rasanya, aduh. Enggak terbayang. Aneh banget. Nah, pernah enggak ke luar negeri, jalan-jalan, keluar dari tim, apa namanya? Bisa dari tim. Kesasar di luar negeri. Kesasar, kalau aku kesasar sih belum pernah. Saya sudah bingung kok, gimana nih naik ini tahu-tahu salah naiknya. Nggak pernah sih, belum pernah. Karena pengen tuh sekali-kali nyasar padahal. Soalnya aku orangnya cepat hafal jalan, saya cepat hafal rute. Kasih tahu sekali. Oh pernah di Shanghai. Shanghai, itu gimana ceritanya tuh? Jadi naik bis kan, kita mau ke GOR nih, mau ke tempat pertandingan, mau timbang badan. Nah, teman-teman yang lain itu udah pada berangkat kan, lah sendiri sisa. Di sana kan susah naik taksi itu harus bayar online gitu. Ada cara khusus kan? Bayarnya pakai HP, jadi bayarnya. Oh, barcode? Iya, pakai barcode. Gitu terus. Karena aku udah gak ketemu taksi, banyak taksi yang nolak kan, karena kita mau bayarnya cash. Dan dia tuh kayak ngeliat orang kita tuh kayak jijik gitu. Padahal, iya bener. Jadi kita mau masuk taksi terus diusir, gitu. Kayak, usir ayam gitu tuh, Pak, gitu. Dikira anak marginal. Nah, gitu kan. Ayam, kungfu. Kadang gak dapet itu, dapet taksi, naik bis dong. Kita tanya sama orang Cina, itu pun juga kita nanya, mau tanya, excuse me, aku mau tanya ini. Ya, cuma bilang, wah, gitu. Jawabnya cuma gitu, kita langsung, oke, keluar. Terus ada satu orang kita tanya, dia juga gak ngerti bahasa Inggris kan, karena orang Shanghai, orang Cina susah bahasa Inggrisnya. Banyak, iya. Jadi tahu ini naik ini. Jadi, tulisan stasiunnya itu kan Cina semua. Meeting semua, dia kasih tahu. Nanti turunnya di sini, aku hitung dong. Oh, 11 turunan. 11 halte ya, Pak? 11 halte. 11 kali stop. Terus kita turun. Udah, aku hitung kan. Nah, aku tuh diajak ngobrol, lupa dong. Udah keberapa, kalau nggak salah. Kelebihan waktu itu apa, gimana. Jadi kita tanya dong, kita mau ke sini, gimana. Diturunin lah di halte berikutnya. Tanya lagi, ternyata itu jauh banget, melintang. Itu sama orang Indonesia juga, sama atlet juga. Terus ada bapak-bapaknya dong, bapak-bapaknya yang heboh sendiri. Yang langsung aku buat aku kesel, jadi malas gitu. Oh, Shanghai. 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 Jadi kalau mau ke Shanghai, bawa kamu Shanghai. Gak bisa juga, gak ngerti juga ya tulisannya. Gak ada ngerti tulisannya, ribet.
ngomong aja terus sepanjang jalan. Lagunya mati. Ini kita udah mau sampai loh. Kita mau sampai di dojo. Dojo Joger. Di Kuta. Iya, latihan dulu kan. Yoi. Latihan. Sebenarnya bukan latihannya sih yang penting. Update-nya. Yang penting update. Jadi kalau kata Coki itu pencitraan tuh lebih baik. Yoi. Itu sangat penting untuk followers. Yoi. Menambah followers. Jadi biar followers itu enggak hilang. Kira-kira kita 5 menit lagi sampai lah ya. 3 menit. Tuh, enggak sampai kan? Enggak sampai 40 menit malah. Cuma 20 menit. Ada efek-efek cahaya. Itu ya. Tanpa edit. Tanpa edit tadi. Thank you Om Soleh Solihun. Oh, thank you-nya ke situ. Om Soleh Solihun ini aku lihat vlognya di pakai gini, tanpa edit. Gitu. Getar semua. Oke, bagus. Ini juga tanpa ini. Efek-efek. Yo, sudah ada efeknya langsung. Langsung ada efek. Ini kita udah sampai nih. Ini sampai satu tikungan lagi. Tikungan lagi sampai. Sampai. Kita matiin dulu. Nanti lanjut lagi.